Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Saya hamil masuk 2 bulan tapi pas tanggal 30 perut saya nyeri. Gak berapa lama keluar gumpalan darah tapi ada putih-putihnya sebesar jempol tangan. Gumpalan itu keluar sampai 3 kali, Masya Allah, berserta darah. Tapi saya tespek masih positif dan di bawah perut saya terasa nyeri, mohon solusinya. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Ini hamil 2 bulan, menurut tanda-tandanya ibu ini mengalami keguguran karena mengeluarkan gumpalan ya. Gumpalan putih-putihnya sebesar jempol tangan. Jika tidak hancur itu berarti ibu telah keguguran, maka harus segera periksa ya. Ini 3 kali ya, keluarnya itu 3 kali, terus tespeknya itu masih positif, perutnya nyeri. Tentu saja tespeknya masih positif karena masih baru ya, karena kalau masih baru itu hormonnya itu belum turun ya, jadi hormon HCG itu turunnya lama. Meskipun sudah keguguran, tentu saja di tespek itu masih positif. Jadi ibu yang perlu dilakukan, ibu harus segera periksa ya, segera periksa apakah ibu benar-benar mengalami keguguran di USG ya, apakah rahimnya itu masih ada jaringan ataupun janinnya masih ada. Jika tidak ada, maka ibu telah mengalami keguguran ya. Jika masih tertinggal jaringannya, maka perlu dilakukan kuratase ya. Terus kemudian perlu juga dikasih obat untuk peluntur ya, untuk membersihkan rahim, seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.